Dokter Intan. Halo Mbak Indira. Halo Mbak Talita. Selamat siang. Selamat siang. Wah, seger sekali pakai hijau. Fresh, hijau ya? Ini iya sesuai dengan temanya kali ini sebenarnya. Jadi saya sama Dokter Intan sengaja mau pakai baju hijau-hijau gitu. Oke, di new normal ini tentunya tetap harus semangat, tetap harus jaga kesehatan. Betul. Dan tetap juga harus banyak mencari ilmu-ilmu ya Mbak Indira ya. Betul, betul sekali. Termasuk dengan mengikuti rangkaian Teman Prenatal Festival ini. Nah, Court Life tentunya ingin mengucapkan terima kasih sekali nih kepada Mustela atas partisipasi aktifnya untuk bisa mengikuti rangkaian acara ini. Boleh di-share nggak sih Mbak Indira sama para moms yang udah berada di ruangan ini, Mustela itu apa sih? Terus produknya apa aja? Mungkin masih ada yang belum dengar, meskipun saya yakin udah banyak nih yang tahu soal Mustela. Oke, nah sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ini kepada Court Life yang sudah mengajak Mustela untuk join di acara Teman Prenatal Festival ya. Nah, jadi Mustela itu kalau misalnya kita mau ngobrol sedikit, Mustela itu merupakan produk skincare dan untuk baby dan maternity yang berasal dari Perancis, di mana kita tuh punya added value sendiri atau kita punya benefit sendiri dari Mustela, yaitu apa sih? Nah, Mustela ini menjelaskan bahwa setiap bayi itu lahir dengan jenis kulit yang berbeda. Karena jenis kulitnya itu berbeda, maka kebutuhannya pun berbeda gitu. Dan Mustela menjawab kebutuhan jenis kulit setiap baby itu dengan perawatan kebutuhan yang sesuai. Nah, dari mana nih? Dari semua kandungan yang ada di Mustela. Jadi Mustela itu sendiri membagi jenis kulit menjadi 4 berdasarkan penelitian kita dari Laboratorium Expand Science. Jadi ada kulit normal, kulit kering, kulit sangat sensitif, kemudian juga kulit atopik. Nah, itu isinya semua produk Mustela adalah avocado perseus, tapi tentunya ditambah dengan bahan natural lain yang pastinya juga menjawab kebutuhan kulit si kecil. Misalnya kalau kayak kulit normal gitu ya, itu butuh dikuatkan. Kalau kulit kering itu butuh dilembabkan. Kalau misalnya kulit sangat sensitif butuh ditenangkan. Kalau kulit atopik butuh diredakan kemerahannya. Dan kemudian nggak cuma untuk babynya aja, tapi Mustela sendiri juga menjawab kebutuhan para ibu-ibu hamil. Nah makanya nih Mustela sama Court Life tuh best friend forever banget deh kayaknya ya. Oke. Karena kita tuh concern terhadap para ibu hamil dengan cara kita sendiri-sendiri, betul nggak sih? Kalau misalnya Court Life kan dengan Bank Darah Tari Pusat yang pasti trustable dan premium. Nah, kalau Mustela itu menjawab kebutuhan para ibu hamil itu dengan produk perawatannya, yaitu produk perawatan stretch marknya gitu. Oke, jadi nggak cuma buat sang buah hati, tapi juga buat mamsnya ya? Betul. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Tadi udah Mbak Indira sempat jelasin ada yang normal, ada yang kering, ada yang sangat sensitif, dan juga dermatitis sesuai banget dengan topik kita pada siang hari ini. Betul ya Mbak Indira? Ya? Betul sekali. Oke, kalau gitu saya nggak mau lama-lama lagi. Siap. Langsung aja saya serahkan talking sticks-nya buat Mbak Indira. Silahkan Mbak Indira bisa ngobrol dengan expert kita. Untuk Dokter Intan Dianasari yang juga tentunya akan menemani Mbak Indira ya ngobrol-ngobrol ya, soal dermatitis atopik. Betul? Betul. Oke. Okay. Okay. Oh iya Dokter Intan kebetulan. Menikmati, Mam. Terima kasih. Oke, halo Precious Mam, selamat siang. Dan halo para Court Life Mam, selamat siang. Terima kasih sekali, tadi sempat ngobrol sama Mbak Talita, katanya yang nonton sekitar 70. Wah. Kita sangat senang bahwa banyak sekali Precious Mom yang bersemangat untuk mendengarkan materi mengenai penanganan dermatitis atopik pada kulit bayi bersama Mustela dan tentunya salah satu narasumber kita yang cantik jelita, namanya Dr. Intan Dianasari. Nah, saya boleh tahu Dr. Intan udah on screen atau belum ya? Oh, lagi mencari sinyal kayaknya. Nah, sambil menunggu Dokter Intan mencari sinyal, jadi kita langsung aja topiknya. Nah, sebelum membahas mengenai penanganan dermatitis atopik pada kulit bayi, tadi kan Mbak Talita di awal sempat bertanya ya, Mustela itu apa sih gitu? Tadi juga saya sempat sedikit menjelaskan bahwa Mustela merupakan brand skincare untuk bayi dan juga hamil yang di mana kelebihan dari Mustela sendiri adalah membagi produknya menjadi 4 jenis kulit berdasarkan
pengalaman kami dan berdasarkan penelitian kami melalui laboratorium Expand Science yang ada di Perancis tentunya, membagi jenis kulit berdasarkan menjadi 4, yaitu normal, kering, sangat sensitif, dan juga atopik. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai atopik, mungkin saya mau kita bisa sharing sedikit ya mengenai jenis kulit itu. Bagaimana sih sebenarnya membedakan jenis kulit supaya para moms ini pada akhirnya mengetahui jenis kulit si kecil? Kalau sudah tahu terus gimana dong? Kalau sudah tahu, akhirnya kita bisa tahu kebutuhan kulit si kecil itu apa sih? Jangan sampai nanti kebutuhannya itu ternyata A, tapi produk yang dipakai ternyata B. Itu kan sama sekali nggak cocok ya. Apalagi kebanyakan sebenarnya produk yang ada di pasaran, itu kebanyakan kan all skin type. Dimana sebenarnya untuk anak yang, terutama untuk anak kulitnya atopik, bisa nggak sih pakai all skin type? Belum tentu, karena kebutuhannya berbeda. Nah, sekarang ada Dokter Intan. Dokter Intan udah on screen. Hai dok, selamat siang. Halo. Halo. Halo, salam semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang, Dokter Intan. Selamat siang, Indira. Selamat siang, Code Life semuanya. Buat mama, buat moms. Oke, Dokter Intan, mau menyapa dulu dok sebelum kita masuk ke screen ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para mama, para moms. Selamat siang buat Indira dan juga Talita yang sudah memandu acara. Satu slide mengenai jenis kulit bayi boleh ya dok ya? Boleh, boleh. Oke, mungkin boleh di share slide-nya. Oke, nah ini adalah slide mengenai bagaimana sih menjelaskan jenis kulit bayi atau bagaimana sih mengidentifikasi jenis kulit bayi secara mudah dan secara sederhana. Karena tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kulit bayi itu dibagi menjadi 4 berdasarkan pengalaman dari laboratorium Expand Science kita, bahwa ada 4 jenis kulit yaitu normal, kering, sangat sensitif, dan kemudian atopik. Dimana gimana sih bedainnya gitu ya? Gampang banget sebenarnya, Precious Mom dan Court Life Mom sekalian. Kalau kulit normal itu ibaratnya atau katanya adalah kulit badak ya. Jadi kalau kulit badak itu hampir tidak ada keluhan. Cirinya adalah lembut, lembab, bersih. Aku nggak masuk. Jadi sebenarnya tidak ada keluhan yang berarti. Kemudian ada kulit kering. Kulit kering itu tandanya adalah kasar, bersisik, kemudian ada terkelupasnya. Nah, itu tanda dari kulit kering. Nah, kalau misalnya kulit sangat sensitif, ini contohnya mudah mengalami iritasi dan kemerahan. Misalnya tadi kena udara sedikit gitu ya, terus langsung merah-merah. Atau lagi makan, terus berceceran tuh makanannya di mulut dan sekitarnya, pipi dan sekitarnya. Nah, itu kemungkinan si kecil kulitnya adalah sangat sensitif. Kemudian ada kulit atopik. Sebenarnya cara identifikasi mudahnya adalah dengan cara kalau misalnya kulitnya gatal nggak ya? Kering banget nggak ya? Ada bercak merah nggak ya? Itu kemungkinan anaknya kulit atopik. Nah, tapi sebenarnya dermatitis atopik itu apa sih? Atau kulit atopik itu apa sih? Sekarang saya tanya langsung aja ke Dokter Intan ya. Mungkin para precious moms kalian udah bosan kali dengar saya. Jadi kita langsung aja ke narasumber kita yang cantik ini. Nah, Dokter Intan udah standby? Oh, oke, mungkin sambil menunggu Dokter Intan, saya mau menjelaskan sedikit. Tadi kan jenis kulitnya itu ada 4, terus produk Mustelanya pilihnya yang mana dong gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk kulit normal, para Precious Mom dan para Court Life Mom itu bisa menggunakan rangkaian Mustela untuk kulit normal. Warnanya itu adalah warna biru. Nggak tahu sih ini di layar warna birunya kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Yang ini, gini ya. Oke, yang ini adalah rangkaian untuk kulit normal. Isinya apa sih? Isinya adalah avocado perseos. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan kulit. Karena sebenarnya kulit normal itu kan tidak ada keluhan yang berarti ya. Tapi cukup dilindungi dan dikuatkan. Tetap harus dilindungi dan dikuatkan. Maka ada avocado perseos, fungsinya untuk melindungi dan menguatkan kulit. Kemudian setelah itu tadi kulit kering. Kulit kering itu kan kulitnya kasar, bersisik, terkelupas gitu ya. Nah, dengan perawatan apa sih sebenarnya kulit kering itu ya tentunya dengan perawatan kulit kering. Kalau di Mustela ini warnanya tuh coklat, tapi semoga terlihat ya coklatnya. Ini warna coklat, ini warna coklat, ini warna coklat. Semoga terlihat ya coklatnya. Nah, karena kulitnya kering jadi butuh dilembabkan. Makanya ini di dalamnya adalah avocado perseos dan dermonutrition complex untuk menguatkan dan kemudian memberi ekstra kelembapan kepada kulit yang kering. Kemudian kulit sangat sensitif.
kulit sangat sensitif itu kan tadi mudah mengalami iritasi dan kemerahan. Oke, dokter Intan udah on screen? Oke, tadi kulit sangat sensitif. Jadi kulit sangat sensitif itu kan tadi mudah mengalami iritasi dan kemerahan. Karena mudah mengalami iritasi dan kemerahan, jadi kulitnya harus ditenangkan dan diredakan kemerahannya dengan rangkaian mustela yang warnanya merah, yang ini. Gak tahu sih kelihatan, semoga kelihatan ya Precious Mom. Ini merah, kemudian ini merah nih warnanya. Nah, terus habis itu kulit atopik. Kulit atopik tuh sebenarnya ada deh, pakai lawer rangkaian Stellatopia. Hai Mbak Indira. Oke, okay, Mbak Talita. Iya, dokter Intan masih sulit untuk di, ini ya, muncul ya ternyata. Iya, dokter Intannya masih sulit untuk muncul sih, tadi udah sempet. Oke, sempet beberapa kali sih. Atau mau lanjutin dulu, nanti setelah itu dokter Intan bisa jump in di tengah atau pada sesi tanya jawab. Gimana kalau kayak okay, gitu? Oke, boleh. Oke, okay, boleh. Mbak Indira. Yaps. Oke, okay, nah sebenarnya ini pertanyaan untuk dokter Intan. Tapi aku coba mengambil alih ya. Karena tema kita adalah mengenai penanganan dermatitis atopik pada kulit bayi, sebenarnya pasti banyak pertanyaan dari Precious Mom kalian. Sebenarnya atopik itu apa sih gitu kan? Atau sebenarnya dermatitis atopik itu apa sih? Kalau para Precious Mom dan Court Life Mom sekalian mungkin lebih sering mendengar istilah yang namanya eksim ya. Nah, jadi kulit atopik itu nama lainnya adalah eksim. Di luaran itu terkenalnya adalah kulitnya namanya eksim. Nah, dermatitis atopik sendiri merupakan penyakit kulit yang menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit. Jadi peradangannya itu seperti apa? Peradangan itu contohnya merah-merah gitu ya. Dan kemudian adanya itu mungkin di bacam lipatan yang ada di luar, misalnya bukan lipatan juga sih sebenarnya, mungkin di area luar seperti di ini apa ya namanya ya, lengan bagian luar, nah itu, di lengan bagian luar seperti ini, atau kemudian juga di wajah seperti ini. Oke, okay. Ada dokter Intan terus ada di mana-mana. Oke, okay, dokter Intan ada on screen? Nanti sebelum saya yang jadi dokter. Udah, masuk. Oke, dokter Intan, aku dengar suara kedengaran sih. Tapi mungkin para Precious Mom sekalian, kita minta maaf sebentar. Karena saya sama dokter Intan berada dalam satu ruangan yang besar sih. Jadi mungkin kalau ada echo suaranya, mohon dimaafkan. Tapi kami mencoba untuk mengurangi masalah teknis ini semini mungkin ya. Oke, dokter Intan sudah standby? Sudah. Oke, okay. Nah dok, tadi saya sempat menjelaskan mengenai dermatitis atopik. Jadi mungkin dokter Intan bisa menjelaskan lebih detail kali ya dok. Jadi dermatitis atopik itu apa sih? Oke, okay, jadi selama dokter Intan menjelaskan, saya mute dulu di saya ya. Oke. Okay. Ya, selamat siang semuanya para court moms court life yang siang hari ini ikut acara ini. Tadi sesuai pertanyaan Indira, apa sebetulnya dermatitis atopi? Tadi kan sebelumnya Indira sudah menjelaskan mengenai 4 jenis kulit bayi ya. Jadi in prinsip tadi perlu saya jelaskan perjelas lagi bahwa sebetulnya di usia 0 hari sampai dengan 2 tahun kulit bayi itu semua disebut sebagai istilah sensitif. Jadi mulai sekarang mungkin yang moms yang mendengarkan siang hari ini jangan menyebut lagi anak saya kulitnya sensitif, karena semua kulit bayi itu sensitif. Tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut bahwa sebetulnya kulit bayi itu memiliki jenis kulit yang berbeda-beda. Tadi Indira sudah menjelaskan juga ada 4 jenis kulit, dari mulai kulit normal, dari mulai kulit kering, kemudian kulit sangat sensitif, dan kulit atopi. Nah, pada siang hari ini pertanyaan Indira adalah langsung menuju ke kulit atopi atau banyak disebut sebagai eksim kulit atau dermatitis atopi. Sebelum kita membahas mengenai dermatitis atopi atau eksim atopi, sebetulnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa arti dari atopi sendiri. Atopi sendiri adalah suatu kelainan di mana seseorang atau bayi atau anak itu mudah sekali mengalami reaktif dalam dirinya, adalah daya tahan tubuhnya. Jadi tubuh manusia itu punya antibodi atau kekebalan atau antibodi atau daya tahan yang disebut dengan antibodi imunoglobulin E, di mana apabila badan kita atau kulit kita itu terkontak dengan
sesuatu yang tidak cocok akan menimbulkan suatu reaksi. Reaksi inilah yang disebut dengan atopi. Jadi oleh karena itu pada anak-anak tertentu, terutama adalah anak-anak yang atopi atau alergi, biasanya kulitnya mudah mengalami reaktif. Nah, oleh karena itu banyak sekali proses reaktif dari kulit itulah yang menyebabkan kelainan pada kulit yang disebut dengan eksim atopi atau dermatitis atopi, di mana dermatitis atopi atau eksim atopi itu biasanya akan ditandai dengan peradangan kulit. Peradangan kulit, kemudian kulitnya kemerahan, apabila mungkin anak sudah mulai besar, sudah bisa mengeluh, kulitnya gatal, nah kemudian bersisik dan kering. Nah itulah yang disebut dengan dermatitis atopi. Jadi dermatitis atopi pengertiannya adalah peradangan pada kulit yang sebabnya adalah faktor alergi atau faktor terlalu reaktifnya tubuh kita dalam menerima rangsangan apapun yang berasal dari luar. Mungkin itu juga, itu aja Indira. Oke, terima kasih Dokter Intan. Jadi itu penjelasan mengenai dermatitis. Jadi dermatitis itu merupakan keadaan kulit, gimana kulitnya nanti merah-merah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih Dok. Penyebab dermatitis sendiri itu apa ya Dok? Setelah mama semuanya mengerti dahulu mengenai seperti apakah kira-kiranya pengertian dari dermatitis atopi atau eksem atopi, mari kita belajar, mari saya akan menjelaskan sedikit sebetulnya penyebabnya itu apa. Nah, tadi mama sudah tahu semua, para mama Court Life sudah tahu bahwa dermatitis atopi itu penyebabnya adalah alergi, di mana alergi itu sebetulnya sampai saat ini penyebab utamanya tidak diketahui secara pasti. Tetapi dalam teori dikatakan bahwa dermatitis atopi atau eksem atopi itu adalah pemicunya yang lebih bisa dikendalikan atau bisa diketahui adalah pemicunya, bukan penyebabnya. Nah, sekarang kita akan belajar apa sebetulnya pemicu dari eksem atopi. Pemicu dari eksem atopi yang pertama adalah faktor genetik. Jadi dikatakan bahwa apabila seorang pada pasangan suami istri sebagai orang tua itu salah satu itu mempunyai keturunan alergi atau atopi atau reaktif dalam tubuhnya, biasanya si anak itu akan punya dua kali kesempatan untuk menerima genetik atau keturunan sakit atopi. Nah, biasanya salah satu sakitnya adalah sakit itu tadi, penyakit kulit yang disebut dengan eksem atopi. Ditambah lagi kalau suami istri ini, bapak ibunya atau mama papanya punya dermatitis atopi atau eksem atopi, nah itu juga akan punya kesempatan tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatannya untuk anaknya terkena eksem atopi atau serangan eksem atopi. Selain itu juga selain faktor genetik adalah faktor imunitas atau daya tahan tubuh. Yang perlu dipelajari di sini adalah imunitas di sini adalah biasanya pada anak-anak eksem atopi itu pemicunya adalah kekeringan pada kulit, di mana kekeringan kulit itu disebabkan karena barrier kulitnya atau lapisan kulit bagian luarnya itu mengalami kekeringan atau barriernya itu mengalami masalah. Biasanya disebabkan masalahnya adalah kekeringan yang hebat sehingga akan menimbulkan reaksi yang lebih berbeda dengan orang anak-anak yang normal. Ya, yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya serangan-serangan eksem yang berkepanjangan. Nah, biasanya eksem atopi ini akan panjang ya, perjalanannya akan panjang dari mulai kecil sampai dengan 4 tahun itu akan muncul serangan-serangan apabila tidak ditangani dengan sempurna. Selain itu, faktor pemicunya yang lain adalah gaya hidup atau lifestyle. Nah, ini berhubungan dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling anak mama atau anak mam semuanya ya, atau mama Court Life semuanya, di mana biasanya ini disebabkan karena adanya pewangi, kemudian perawatan bayi yang tidak cocok, ataupun dari mulai sabun mandinya, dari mulai perawatan yang lain, dan biasanya anak itu ketika mengalami kekeringan, seorang mama tidak memperhatikan perawatan kulit, sehingga si anak tidak diberikan pelembab. Ya, itulah yang menjadi pokok permasalahan hari ini, bahwa kita mulai harus pandai bahwa mulai saat ini jika anak kulit anak kita itu mengalami eksem atopi, rangkaian perawatan kulitnya harus dari A sampai Z, yaitu salah satunya adalah dengan perawatan mandi yang cocok, kemudian habis mandi dengan
diberikan emolien atau pelembab yang cocok sesuai dengan kulit atopi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin selain itu juga faktor makanan. Biasanya ada faktor makanan, biasanya anak-anak dengan atopi biasanya akan alergi terhadap susu sapi atau makanan-makanannya berprotein tinggi. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi pemicu dari munculnya eksim atopi. Nah, mama, para mama mungkin juga harus perlu saya informasikan bahwa sebetulnya kalau kita belajar mengenai atopi, atopi ini sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan eksim. Pada umumnya reaksi atopi ini bisa terjadi juga pada penyakit yang sama seperti eksim, yaitu rinitis atau pilek yang berkepanjangan atau juga asma. Jadi asma dan jadi eksim atopi, asma dan rinitis itu atau pilek terus menerus itu adalah hal yang sama persis seperti yang dialami seperti akibat dari reaksi atopi atau pemicunya adalah sama seperti itu, Indira. Oke, terima kasih dokter Lisa. Ya, jadi tadi itu adalah penyebab dermatitis atopi. Entah itu mulai dari faktor keturunan hingga dan juga tadi ada imunitasnya dan kemudian ada riwayat alergi ya, salah satu dari faktor keturunan itu yaitu rinitis alergi dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, Dok. Sebenarnya dermatitis atopik itu bisa sembuh total enggak? Apakah bisa sembuh total? Nah, pertanyaannya adalah sejauh ini bahwa dermatitis atopik itu tidak bisa akan sembuh total tanpa dijauhkan dari faktor pemicu. Terutama adalah kalau pemicunya adalah faktor genetik, tentunya kita tidak bisa menghindari karena kita tidak bisa menghindari secara genetik. Kalau mama papanya punya riwayat atopi gitu ya, kemudian tentunya anaknya punya chance yang pas untuk kena atopi, itu pasti ya, untuk nggak bisa lari dari keadaan. Tetapi ada faktor-faktor lain yang bisa dihindarkan. Jadi salah satu yang harus dipertahankan atau salah satu yang harus dilakukan untuk bisa menyembuhkan atau bisa meredakan reaksi atopi ini adalah dari faktor pemicu. Antara lain adalah faktor lifestyle dan gaya hidup. Nah, tadi yang salah satu yang penting adalah dengan memperhatikan perawatan kulit. Nah, perawatan kulitnya tentunya harus cocok karena seperti yang sudah disampaikan di depan bahwa kulit atopi dengan ciri-ciri yang merah kemudian kering itu harus dirawat dengan perawatan kulit yang cocok yang kemudian hanya harus sesuai dengan kulit atopi, dan kemudian juga jangan lupa ritualnya juga harus diberikan pelembab yang cocok untuk perawatan kulit atopi. Jadi seperti itu, pada prinsipnya adalah tidak bisa disembuhkan tanpa kita menghindari faktor pemicu. Ya. Nah, biasanya kalau apabila seorang anak atau seorang bayi atau sang buah hati itu tidak ada faktor keturunan, apakah kemungkinan besar juga bisa terkena dermatitis atopi? 25% dalam teori dikatakan ya, tetap masih ada kemungkinan untuk terkena eksim atopi walaupun tanpa ada faktor genetik yang mengikuti si sang buah hati ini. Jadi kita harus melakukan pengamatan dengan seksama untuk benar-benar terhadap jenis kulit bayi kita. Jadi jangan sampai kita tahu kondisi jenis kulit sang buah hati kita itu usianya sudah rusak kulitnya, kemudian baru tahu bahwa oh ternyata anak saya ini kulitnya atopi. Nah, padahal sudah bulan sekian dan sudah jatuh ke tangan peradangan yang kronis. Nah, itu yang sayang sekali. Makanya dari awal sebagai seorang mama harus perhatikan kalau memang sudah ada reaksi tertentu itu memang harus dilakukan perawatan dengan baik. Oh, mungkin sedikit agak terlewatkan, mungkin ada slide yang menarik yang mungkin perlu saya sampaikan mengenai predileksi dari tempat dermatitis atopi. Mungkin ingin menjelaskan sedikit, bisa diperlihatkan slide-nya mungkin barangkali operator. Ada gambar bayi. Slide nomor 3. Ya. Mungkin ini mama, para mama mungkin harus mulai aware bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa definisi dari dermatitis atopi itu adalah peradangan kulit yang sifatnya progresif disertai dengan kerusakan peradangan itu kerusakan disertai dengan rasa gatal dan lain sebagainya. Nah,
Untuk peradangan kulit yang terjadi untuk dermatitis atopi atau eksim atopi, biasanya tempatnya itu sangat khas. Mungkin slide sebelumnya. Nah, ini tadi ya, ini adalah slide yang bisa diperlihatkan kepada para scorelight semuanya. Nah, ini adalah tempat di mana peradangan atau dermatitis atopi, dermatitis yang sering terjadi pada 0 hari sampai dengan 5 tahun, yang kambuh-kambuhan terus-menerus, ini adalah tempat yang sangat biasanya menjadi tanda awal di mana anak sudah memiliki dermatitis atopi. Nah, biasanya pada pipi ya, pada pipi kanan kiri. Nah, ini biasanya perhatikan nih, Ma, pipi kanan kiri kalau sudah merah itu berarti tanda-tanda atopi ini ya. Kemudian dahi ya, pada dahi itu juga diperhatikan. Kemudian juga pada leher. Nah, biasanya reaksinya adalah ketika si anak kemudian kayak seperti alergi atau menolak baju yang mungkin bajunya itu dicuci pakai pelembut atau pewangi. Nah, kemudian ada reaksi nih di lehernya merah-merah. Ya, kemudian juga siku tangannya tuh, siku. Bukan bagian dalam ya, Ma, tapi siku bagian luar tuh. Ya, sikunya atau bagian luar dari tangan. Kemudian kaki tuh sampai dengan tungkai bawah itu bagian luar. Nah, ini biasanya, ini adalah tanda predileksi awal di mana dermatitis jenisnya adalah atopi ini terjadi pada daerah-daerah tersebut. Nah, makanya bedakan dengan biang keringat. Kalau biang keringat biasanya nggak seperti ini, Ma. Kalau biang keringat biasanya lebih kelipatan-lipatan tuh. Lipatan siku dalam, lipatan ketiak dalam, kemudian bagian lipatan antara paha dengan perut, nah, atau di bagian dekat alat kemaluan, yang daerah yang lembab. Nah, makanya itu bedakan. Tapi kalau daerah-daerahnya daerah seperti ini, biasanya itu disebut dengan eksim atopi. Nah, biasanya terutama di pipi ini. Di pipi ini kalau sudah pernah ada eksim, ada reaksi merah-merah di pipi, kemudian mama membersihkan bekas makanan, bekas air liur. Nah, itu biasanya sangat sangat bisa sekali untuk jatuh ke infeksi akhirnya. Karena anak-anak dengan dermatitis atopi biasanya sangat dekat atau sangat rentan untuk terinfeksi kulitnya. Oleh karena itu tadi saya sebutkan bahwa apa yang harus dilakukan terhadap seorang anak-anak dengan dasar kulit atopi, tentunya harus melakukan perawatan yang benar. Kalau tidak benar tentunya akan jatuh ke arah dermatitis atopi plus infeksi pada kulit. Ya, mungkin itu aja, Indira. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, dok ya. Soalnya saya ini waktunya udah menunjukkan tanda-tanda jam untuk tanya jawab. Nah, mungkin kita masuk ke satu pertanyaan terakhir. Bagaimana memilih produk perawatan untuk kulit atopik, dok? Mungkin bisa langsung ke slide cara memilih produk perawatan untuk kulit atopik? Ya, oke. Sebutkan bahwa hal yang paling mendasar harus banyak dimiliki oleh para mama ketika si anak mengalami dermatitis atopi adalah melakukan perawatan kulit yang baik. Nah, oleh karena itu perawatan kulit di sini dimaksud apa? Itu adalah perawatan mandi. Kemudian tadi sudah sampaikan juga harus ada perawatan setelah mandi, yaitu diberikan pelembab. Karena pelembab adalah hal yang penting yang harus ditempelkan di kulit bayi, karena kulit bayi yang mengalami atopi pada umumnya kering, sehingga harus dilapisi dengan pelembab. Lembabnya itu nantinya akan melindungi kulit, memberikan kekuatan pada kulit, memberikan kelembapan, sehingga ketika kulitnya bersinggungan dengan apapun yang sifatnya alergen itu tidak akan menimbulkan reaksi pada tubuh si anak. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, perawatan kulit yang seperti apa? Nah, tentunya kita kembali bahwa anak-anak dengan atopi itu sangat reaktif kulitnya, sehingga pilihlah produk yang betul-betul aman. Tentunya kita melihat dari ketika kita belanja produk, kita harus tentukan komposisinya seperti apa. Sangat baik kalau back to nature. Nah, back to nature artinya kembali ke alam, organik gitu ya. Karena apa, biasanya terjadi reaksi penolakan kalau mengandung bahan kimia. Selain itu juga yang paling penting juga bahan tambahan dari komposisi setiap sediaan. Jangan sampai ada deterjennya atau SLS-nya, jangan sampai mengandung alkohol, jangan sampai mengandung talkum, jangan sampai mengandung paraben, kemudian pewangi dan lain sebagainya. Biasanya sangat sayang kalau komposisi utamanya itu bagus, ternyata ditambah dengan berbagai macam hal-hal yang tidak baik bagi yang menimbulkan reaksi penolakan pada kulit bayi, sehingga kan akhirnya tidak sempurna lagi perawatannya. Nah, kemudian
juga pastikan bahwa perawatan kulit bayi pada anak-anak atopi lah yang mampu menguatkan kulit dan sekaligus bisa memberikan efek anti peradangan pada kulit atau mengurangi rasa gatal kemerahan pada kulit. Itu yang paling penting ya. Dan yang paling penting lagi juga bahan-bahannya juga tentunya atau produknya itu juga harus teruji klinis. Jadi artinya betul-betul direkomendasikan oleh dokter kulit yang sudah terpercaya sehingga aman digunakan jangka panjang. Karena memang perawatan pada anak-anak atopi ini harus betul-betul harus dibangun dari ibunya atau mamanya, harus betul-betul melakukan ritual yang baik mandi maupun setelah mandi dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu yang perlu saya tekankan kepada para mama yang mempunyai anak-anak dengan kulit atopi. Silakan Indira. Oke, terima kasih Dokter Intan. Jadi itu bagaimana tadi memilih produk perawatan kulit atopi? Yang pasti kalau anak kulit atopik itu kan ada gatal, kemerahan. Jadi harus mampu meredakan gatal dan kemerahannya. Kemudian juga tadi Dokter Intan sebutkan bahwa harus back to nature ya. Jadi pilihlah produk yang prioritas menggunakan bahan alami, kemudian juga no fragrance atau fragrance free, dan kemudian juga teruji klinis. Nah, semuanya ini terjawab di dalam varian Mustela Selatopia, benar nggak ya dok ya? Lalu bahwa perawatan kulit itu dimulai dari mandi ya. Jadi sebaiknya dipilih, jadi jangan mulai saat ini para mama yang punya anak-anak dengan kulit atopi, jangan memilih sabun yang hanya sabun yang mencari wangi atau sabun yang mencari banyak busa gitu ya. Itu yang mungkin perlu dijelaskan banget oleh Indira, bahwa apa sih sebetulnya varian apa yang menyebabkan para dokter di Eropa sana atau mungkin di beberapa negara sudah recommended sekali dengan produk perawatan yang Stelatopia ini ya, karena memang bahannya betul-betul terpercaya dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya ya. Oke, silakan Indira dijelaskan. Oke, nah tadi udah disebutkan bahwa Dokter Intan bahwa produk Stelatopia ini merupakan produk yang teruji klinis, kemudian juga tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Makanya ini merupakan jadi salah satu produk yang menjawab kebutuhan si kecil dengan jenis kulit atopi. Nah, kalau misalnya para precious moms kalian pengen tahu yang mana sih produk perawatan atau kulit atopik yang Stelatopia ini, nah yang bentuknya seperti ini warnanya hijau. Jadi kalau misalnya nanti Precious Mom lihat, untuk kulit atopik gimana ya, perawatannya seperti ini Precious Mom. Nah jadi ini namanya Stelatopia, terdiri dari bath time, kemudian juga skincare. Bath time-nya kita ada dua, mungkin bisa di next slide. Nah, kalau ditanya apa sih kandungan dari Stelatopia ini, yang pasti ada avocado persil untuk menguatkan kulit, kemudian juga ada sunflower oil distillate. Inilah yang mampu meredakan gatal dan kemerahan pada kulit atopik. Nah, makanya kita bilang bahwa produk perawatan Stelatopia itu prioritas menggunakan bahan alami. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada yang produk bath time, kemudian ada produk yang skincare. Bath time-nya kita terdiri dari dua, yaitu ada bath oil dan cleansing cream. Jadi bath oil itu untuk sabun mandi yang merah-merah kulitnya, kemudian cleansing cream itu untuk sehari-hari. Kalau bath time, untuk bath oil itu cara pakainya tinggal dituang aja di bak mandi berisi air, diaduk sampai warnanya putih susu, kemudian nanti bayinya direndam, baru ditepuk-tepuk dengan handuk. Kalau cleansing cream itu cara pakainya seperti sabun mandi biasa. Kemudian kita juga ada skincare. Mungkin boleh next slide. Nah, yang harus Precious Mom tahu dan tadi sudah Dokter Intan jelaskan bahwa kalau anak kulitnya atopik itu harus selalu dijaga kelembapannya. Jadi tidak boleh kering kulitnya. Makanya penggunaan emollient atau lotion itu penting. Nah, apa sih emollient atau lotion dari produk Stelatopia ini? Kita ada emollient cream, ada emollient balm. Sepintas itu produknya sama. Bahkan kalau misalnya dilihat sekilas, itu sempat bingung. Ini emollient cream, ini emollient balm. Perbedaannya ada pada tekstur. Jadi ini yang emollient cream, ini emollient balm. Nah, perbedaannya ada pada tekstur. Jadi terserah nih, para precious mom suka yang mana. Kalau suka tekstur yang creamy, gunakan emollient cream. Kalau suka tekstur yang lebih padat, gunakan yang emollient balm. Oke, kemudian juga kita ada produk untuk wajahnya. Karena
kita tahu bahwa kulit wajah dan kulit badan itu beda. Betul ya Dokter Intan ya? Mungkin saya perlu menambahkan, jadi para moms semuanya, jadi itu tadi yang sudah dijelaskan mengenai penggunaan stelatopia. Jadi dalam hal ini saya sebagai dokter, saya ingin menambahkan bahwa biasanya kalau kita menggunakan sabun mandi atau sabun yang mengandung pelembab, itu sangat dianjurkan, tetapi sangat dianjurkan lagi kalau penggunaannya itu adalah, jadi yang prinsipnya adalah ketika tadi Indira sudah atau memberikan menjelaskan bahwa yang bathtime tadi digunakan pada saat kulit itu merah. Jadi tujuannya adalah di dalam komposisi dari stelatopia itu adalah betul-betul di situ terkandung kandungan yang bisa melembabkan mulai saat mandi. Jadi pada saat mandi si bayi ini sudah diberikan suatu preparat yang betul-betul selain melembabkan dia juga bisa mengurangi kemerahan yang terjadi. Jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian juga setelah mandi mungkin sebaiknya kalau saya boleh katakan bahwa tidak perlu dianduk. Mungkin bayinya setelah direndam beberapa saat dengan stelatopia bathtime tadi yang sudah dicampurkan dengan bathtime, boleh ditepuk-tepuk dengan handuk, karena memang pada anak-anak dengan kulit atopi sangat tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan untuk mengusap handuk ya, dan pilih handuknya juga handuk yang halus. Karena apa? Memang anak-anak dengan kulit atopi itu sangat kering dan sangat sensitif. Oleh karena itu ketika kulit itu kering kemudian habis mandi kemudian digosok kulitnya dengan itu akan justru memicu munculnya reaksi atopi lagi, dan itu tidak akan bisa pernah selesai masalahnya. Nah, kemudian juga setelah dimandikan dengan bathtime atau mungkin cleansing cream, kemudian tunggu 3 menit kemudian, biarkan si bathtime atau mungkin tadi bathtime sama cleansing cream stelatopia tadi meresap dulu. Tujuannya adalah untuk memberikan awalan dari ritual mandi, kemudian baru setelah 2 menit, 3 menit, baru kemudian dioleskan dengan emolien. Jadi tujuannya adalah betul-betul suatu rangkaian yang betul-betul ingin menguatkan dan memberikan suatu tambahan supaya si kulit ini betul-betul mampu untuk menyiapkan kulit supaya tidak ketika bertemu dengan zat-zat yang berbahaya atau zat-zat yang menimbulkan reaksi alergi itu kuat. Jadi in prinsip seperti itu. Jadi tolong saya mungkin bisa saya sampaikan kepada seluruh mama bahwa saat ini kita mulai aware dengan anak-anak yang berkulit atopi, bahwa ini perlu dilakukan bahwa sebagai ritual yang membahagiakan, ritual yang happy. Jangan ketakutan bahwa ini akan menimbulkan suatu jangan-jangan ini seperti apa kalau edik ini? Edik itu apa ya? Ketergantungan ya. Justru ini menjadi sebuah ritual yang harus dilakukan. Jadi seperti itu Indira. Oke, terima kasih Dokter Intan. Jadi tadi Dokter Intan sudah menjelaskan bahwa kebutuhan jenis kulit itu dalam artian bahwa untuk penggunaan skincare itu bukan ketergantungan, tapi memang itu adalah kebutuhan. Dan tadi Dokter Intan sudah menjawab bahwa memang kulit wajah itu sama kulit badan itu beda, Mams. Makanya lotionnya juga beda. Nah, tadi kan saya sempat bicara mengenai lotion untuk wajah atau krim untuk aja. Nah, Mustela sendiri punya varian stelatopia yang untuk wajah, ini namanya stelatopia emollient face cream. Karena kita percaya bahwa kulit wajah dan kulit badan itu kan beda ya, kulit wajah lebih tipis, maka ini diformulasi khusus untuk kulit wajah. Jadi tadi emollient cream, emollient balm itu untuk lotion badannya, sedangkan si emollient face ini untuk wajahnya. Oke, mungkin Dokter Intan mau menambahkan sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, ini selalu sesi yang paling menarik nih, karena sesi tanya jawab ini kita bisa mendengarkan pertanyaan Precious Mom, kegalauannya, dan mungkin kita bisa menjawab ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Udah banyak banget pertanyaan dari para moms yang sudah masuk, jadi siap-siap ya, karena saat ini banyak banget pertanyaannya. Jadi untuk keterbatasan waktu, kita hanya akan membatasi 2 pertanyaan. Namun untuk para moms, jika ada pertanyaan terkait dengan topik dermatitis atopik ataupun juga produk-produk Mustela seperti yang tadi sudah Mbak Indira jelaskan, tentunya bisa langsung ke Instagramnya Mustela.
atau bisa juga DM ke Instagramnya Court Life Indonesia. Nanti akan kita bantu arahkan juga ke Instagramnya Mustela supaya tentunya bisa lebih banyak pertanyaan. Dan tepatnya di Instagramnya Mustela juga banyak informasi terkait produk dan juga kondisi kulit. Bukan begitu Mbak Indira? Iya, betul. Dan kita juga ada di customer service breakout-nya Court Life loh. Oh iya, yes, tentu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Mbak Indira. Yaps. Ngomong-ngomong sekarang saya jadi tahu kenapa pakai baju warna hijau. Karena Stelatopia warnanya hijau. Karena betul, Stelatopianya warna hijau. Oke, pertanyaan pertama dari Mam Yeni Sofia. Selamat siang, dokter. Oke. Saya Yeni, mau tanya, anak saya waktu tinggal di Bandung, kulitnya baik-baik aja. Tapi ketika baru mulai pindah dan tinggal di Tangerang Selatan, langsung muncul biang keringat parah di hampir seluruh badannya, bahkan sampai kepalanya. Sehingga menjadi seperti borok karena ada biang keringat juga di situ. Dan karena itu, karena kebetulan karena biang keringat jadi disering digaruk ya oleh anaknya. Dan badannya ini jadi merah-merah karena biang terkeringat dan terkelupas. Apakah kulit anak saya termasuk dermatitis atopik ini? Oke. Kita langsung jawab ya Mbak Alita ya. Silahkan dok, langsung dijawab. Terima kasih pertanyaannya Mam Yeni Sofia mengenai anak saya kena merah-merah gitu ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan secara teori, tolong anak mama diperhatikan kulitnya. Coba dilihat tempat di mana terjadi merah-merahnya. Kalau merah-merahnya itu di tempat-tempat yang khas, seperti di pipi, seperti di lipatan siku, siku luar, kemudian di kaki, di bagian luar, itu kemungkinan besar kena dermatitis atopi. Jadi tentunya mulai sekarang mulai melakukan perawatan dengan baik ya. Sehingga lembab yang menjadi inti persoalan, jadi harus mulai dirawat. Tetapi saya perlu sampaikan juga kepada seluruh mama juga selain Mama Sofia, Yeni Sofia, adalah apabila kulit itu sudah terinfeksi, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa anak-anak dengan kulit atopi itu akan mudah sekali terinfeksi bakteri. Karena kulitnya itu daya tahan kulitnya itu akan menurun ketika mengalami peradangan. Sehingga kenapa harus dirawat, itulah sebabnya harus dirawat, makanya supaya tidak terkontaminasi bakteri. Nah, pertanyaan saya kembali lagi ke Mama Yeni Sofia, apakah kulit anak mama ini tempatnya di mana dulu? Apakah tempatnya cocok di tempat di mana dermatitis atopi itu dermatitis atopi atau biang keringat? Kalau biang keringat biasanya letaknya di lokasi-lokasinya adalah di badan, di lipatan-lipatan ketiak, di lipatan paha, belakang, kemudian sikunya siku bagian dalam seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi luka mau nggak mau tentunya harus dibawa ke dokter, kalau apalagi sudah masif ya. Tetapi kalau memang belum, sebetulnya perawatan biang keringat itu mudah. Perawatan biang keringat itu hanya satu kuncinya, mama harus betul-betul memperhatikan ketika anaknya berkeringat. Ketika berkeringat, tolong diganti bajunya, tolong dicuci atau dibersihkan lah dengan handuk halus yang dikasih air supaya apa, keringatnya itu tidak menempel dan akhirnya menimbulkan reaksi pada kulit atau iritasi pada kulit. Nah, kemudian juga bisa diberikan bedak kalamin yang cair dipakai untuk mengatasi biang keringat kalau memang letaknya ada di daerah lipatan siku dalam atau lipatan-lipatan ya, maaf, bukan mohon maaf dokter, suara boleh diulang penjelasannya. Infeksi. Kalau lokasinya terletak di lipatan bagian dalam, betul ya? Ya, biang keringat berarti itu. Berarti biang keringat. Berarti okay. Biang keringat itu, Mbak Talita. Iya, betul. Itu kalau biang keringat. Ya. Jadi kalau biang keringat, pokoknya intinya, anaknya berarti keringatnya banyak. Sudah jelas tadi. Tadinya awalnya di Bandung, kemudian di Tangerang Selatan, panas, hawanya udah mulai panas, anaknya sudah mulai keringatnya banyak. Nah, mamanya harus mulai memperhatikan tuh, kalau keringetan diganti bajunya. Kalau perlu dimandikan dengan disibin atau diseka aja dengan handuk halus, dikasih air, dibersihkan. Harus ganti baju kalau udah keringetan. Karena kalau udah keringetan biasanya seperti itu, akan menimbulkan reaksi. Reaksinya disebut dengan biang keringat atau miliaria itu. Seperti itu Mbak Tarita. Baik, jadi memang yang pertama perlu diidentifikasi adalah lokasinya dulu ya dok. Ya. Kalau memang lokasinya di dalam berarti biang keringat, tapi kalau di luar ada kemungkinan dermatitis atopik. Ya, kalau di pipi itu, biasanya kalau di dermatitis atopik itu yang khas di pipi, di siku bagian luar, itu yang sering terjadi.
Okay. atau di lutut bagian luar itu khas banget kalau anak-anak atopi. Oke, berarti perhatikan ya Mams Yeni Sofia untuk lokasinya itu sendiri karena treatmentnya akan berbeda. Kalau untuk dermatitis atopik tadi seperti sudah dijelaskan oleh dokter Intan, kalau untuk biang keringat tentunya lebih kepada manajemen keringatnya itu sendiri. Jadi misalnya ganti baju, seka dengan air ataupun bahkan mandi ya dok ya. Ya, kalau perlu diberikan lotion yang bisa mendinginkan kulit itu. Mungkin Mams bisa belanja di apotek itu bisa. Lotion yang bisa mendinginkan kulit. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Mam Adiati Yudizon. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya tahu suatu produk cocok untuk anak saya atau tidak? Kebetulan anak saya juga atopik, tapi katanya nggak semua toiletries bisa cocok. Oke, ini mungkin bisa dua-duanya nih bisa saling jawab ya, melengkapi. Ya, mungkin saya dulu jawab ya. Nah, Ma Adiati, pertanyaannya sangat bijaksana gitu ya. Apa yang harus aware apa gitu ya, artinya perhatian seperti apakah ketika memilih si mama ini mulai ngelihat reaksinya gitu ya. Nah biasanya gini Ma, tadi mama udah saya jelaskan mengenai pemilihan dari produk yang digunakan untuk dermatitis atopi ya. Tentunya satu produknya harus berpikir bahwa produknya itu aman. Karena kalau untuk perawatan beda dengan terapi ya, Ma. Kalau untuk perawatan berarti dia dipakai untuk mandi, kemudian dipakai untuk menutup atau dipakai untuk pelembab. Beda dengan terapi kalau sudah terinfeksi itu beda. Atau perawatan kulit yang sudah mengalami dermatitis berat itu beda ya. Nah ini kita bicara dulu mengenai perawatan sehari-harinya. Nah ketika memilih perawatan sehari-harinya kapan gitu kita bisa tahu bahwa reaksi anak kita itu cocok terhadap produk itu. Nah biasanya kelihatan mah kalau ketika anak kita itu cocok biasanya tidak ada reaksi. Jadi kemerahannya itu tidak muncul atau reaksi peradangannya itu tidak muncul ketika menggunakan produk tersebut. Jadi kalau satu kali diberikan aman, dua kali diberikan aman berarti dia cocok. Tetapi kalau misalnya satu kali diberikan ternyata muncul kemerahan atau reaksi yang lain gitu, nah itu ya biasanya harus diberhentikan dan harus diganti, dipikirkan untuk diganti yang lain. Seperti itu dari saya. Mungkin dari Indira ada. Mbak Indira silahkan kalau ada tambahan. Terima kasih Mbak Talita. Tadi bagaimana cara memilih produk dari Mam, siapa tadi ya? Adiati. Oke, hai Mama Adiati, selamat siang. Terima kasih pertanyaannya. Nah, bagaimana cara memilih produk yang pasti kalau misalnya dari sisi brand ya, yang pasti cek dulu isinya, kandungannya mampu enggak sih meredakan kemerahan atau gatal karena anak dengan kulit atopik. Nah, itu susah banget ya ngomongnya. Anak dengan kulit atopik itu khasnya adalah dia tuh pasti punya merah dan gatal. Dan semua produk, apalagi kalau misalnya produk dengan all skin type itu bisa untuk anak dengan kulit atopik. Jadi cek dulu, bisa nggak sih produk ini meredakan gatal dan kemerahan pada kulit atopik si anak? Yang pertama itu, yang kedua lihat dulu kandungannya menggunakan bahan alami apa enggak? Karena anak dengan kulit atopik itu kan ya special treatment ya. Nah jadi dilihat nih, menggunakan bahan kimia berbahaya enggak? Kalau dia menggunakan alkohol, paraben, SLS untuk sabun mandi, itu kita sarankan dihindari. Jadi pilihlah produk yang menggunakan bahan alami. Kemudian penting juga, anak dengan kulit atopik itu kan sangat reaktif ya kulitnya ya terhadap seperti pewangi, pelembut. Nah, jadi kalau bisa pilihlah produk yang no fragrance atau fragrance free, tidak mengandung pewangi, karena takutnya pewangi itu nanti bisa memicu kemerahan pada kulit atopiknya itu kambuh gitu. Dan kemudian teruji klinis, jadi jangan sampai banyak produk apalagi sekarang yang klaim yang namanya organik dan sebagainya, tapi yang pertama apakah ada uji klinisnya. Tidak semua produk yang klaim organik itu punya uji klinis loh, jadi harus lihat juga selain dia bilang dia natural atau dia menggunakan bahan alami, ada uji klinisnya enggak? Itu yang penting. Karena anak dengan kulit atopik sekali lagi special treatment, jadi enggak bisa sembarangan produk itu masuk untuk kulitnya. Jadi yang pertama, pilih yang bahannya alami, kemudian kandungan yang mampu meredakan gatal dan kemerahannya, kemudian fragrance
Sapri, dan kemudian pantri uji klinis apa tidak gitu. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Nah, jangan lupa gunakan Stellatopia kalau gitu ya, untuk anak dengan kulit atopik. Oke, udah ada endingnya di akhir. Bingung-bingung. Oke. Saya masih punya satu pertanyaan lagi. Kenapa? Karena ini menarik banget nih pertanyaan yang kebetulan. Dari Mam Ita S. Hai dok, kalau anak dermatitis atopik itu kan diturunkan secara genetik. Tadi benar ya, dokter juga sempat menjelaskan. Ya, jika papa saya di E, sedangkan saya dan saudara kandung saya tidak ada yang dermatitis atopik, apakah bisa menurun pada anak saya atau cucu dari papa saya? Ini aja. Sebetulnya kalau dalam teori, itu orang tuanya langsung. Jadi tidak ada garis ke atas. Jadi kalau dermatitis atopi itu teorinya yang ada itu adalah kalau salah satu di antara pasangan suami istri itu terkena, itu dua kali chance untuk kena. Jadi 200% lah untuk terkena. Jadi kalau atau 200% ya, dok ya. Ya 50% lah, jangan ekstrim ya 50%. Tapi kalau misalnya kalau misalnya suami istri itu sudah ada. Di sini diartikan atopi ya, Mama Ita. Jadi bukan hanya dermatitis atopi saja. Sebetulnya ketika seorang ayah, seorang bapaknya itu kena asma atau kena rinitis, kalau pagi bersin-bersin, kalau pagi keluar ingus pagi hari gitu ya, batuk-batuk gitu, itu termasuk kategori atopi atau punya DA, dermatitis atopi. Nah, jadi sebetulnya kalau ngomong atopi itu tidak hanya dihubungkan dengan keturunan, itu tidak dihubungkan dengan hanya dermatitis atopi saja, tetapi bisa asma, bisa rinitis, bisa dermatitis atopi sendiri. Nah, dikatakan kalau ibunya langsung itu menurun garis keturunannya ke anaknya itu sekitar 50%, tapi kalau sama suaminya dua-duanya kena atopi itu 100% pasti kena gitu, seperti itu. Oke, berarti salah satu bisa 50%. Kalau dua-duanya bisa 100% kena, jadi memang perlu diperhatikan ya. Nah, kalau tidak ada sama sekali keturunan orang tuanya langsung, 25% chance-nya. Oke, berarti kalau kayak misalnya ini cucu bisa 25% gitu ya? Mungkin kemungkinan. Makanya oleh karena itu kita tuh nggak, apalagi kalau misalnya dilahirkan secara sesar. Dilahirkan secara sesar. Jadi kan saat ini ada ilmu yang mengatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan secara operasi, secara sesar, itu daya tahan tubuhnya itu, imunitasnya itu agak tidak sekuat anak-anak yang dilahirkan secara normal. Ya, karena itu biasanya anak-anak yang dilahirkan secara sesar itu chance untuk kena atopi itu sangat besar gitu loh. Artinya punya kesempatan untuk kena atopi, seperti itu. Oke, terima sekali dokter Intan, luar biasa ya, ini menjadi pencerahan baru. Gimana Mbak Indira? Oh boleh dong, silahkan. Karena pertanyaannya menarik banget, jadi aku tuh berasa pengen menjawab juga gitu. Iya, makanya saya tetap buka pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalnya di ada ayahnya nurun dan kemudian Bu Ita tidak ada riwayat DA ya, dan saudaranya juga nggak ada riwayat tidak ada dermatitis atopik ya. Nah ini saya sebenarnya penasaran sih, beneran tidak ada atau tidak kambuh ya? Pertanyaan saya itu sebenarnya, itu apakah memang tidak ada apa tidak kambuh? Ya? Betul, karena sebenarnya gini sih, kemungkinan daya tahan tubuhnya itu bagus sehingga dia tidak kambuh gitu. Nah, jadi bisa juga seperti itu sih, tapi kalau memang dia tidak ada dermatitis atopiknya, ya bagus sekali. Nah, kalau memang nanti punya anak, kan tadi seperti dokter Intan bilang, ada 25% kemungkinan anaknya juga nanti bisa nurun ya, karena kan kakeknya gitu ya. Nah, itu daya tahan tubuhnya harus dijaga, karena gini sih, kalau dermatitis itu dia sudah ada pada suatu orang, dia itu tidak bisa sembuh total kan, yang sudah disebutkan kan. Jadi dia itu harus dijaga daya tahan tumbuhnya sehingga dia tidak sembuh. Maka orang tuh kadang suka bilang gini, saya tuh udah sembuh, padahal sebenarnya dia imunitasnya yang kuat, jadi dia tidak kambuh, bukannya sudah sembuh total. Oke, gitu. Betul. Sip lah, berarti karena sebenarnya dia membawa secara genetik, betul, tapi belum tentu secara kondisional saat itu
bisa ya, jadi dia bagus, jadi nggak appear ke permukaan. Jadi nggak ya? Iya, jadi nggak muncul gitu. Jadi harus dirawat. Karena perawatannya bagus. Mungkin perawatannya menggunakan Mustela Stelatopia. Sip, Mbak Indira. Sip. Betul. Dengan pertanyaan terakhir ini, saya tutup sesinya. Tapi nanti saya juga akan menyampaikan suatu informasi penting. Ada hubungannya juga nih dengan pertanyaannya Mams yang terakhir. Jadi Mams tetap stay tune. Tapi saya mau ingin mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Mbak Indira dan juga Dokter Intan yang telah hadir pada siang hari ini dan berbagi ilmunya kepada kita. Tepuk tangan dulu dari rumah masing-masing buat Mbak Indira dan Dokter Intan. Terima kasih virtual dong ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Intan. Kita ketemu lain kali ya di FF. Terima kasih juga. Sehat selalu, stay safe ya untuk Dokter Intan dan Mbak Indira. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang, Precious Mom dan Court Life Mom.